Saya hormati ketua dan semua jajaran pelaksanaan yang ada di sini, masjid Sonden, saudara pelayan yang ada di sini, dan semua warga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan berkati semua. Sesungguhnya kalau kita bicara soal GKI, gereja ini memang sudah ada sejak tanggal 5 Februari 1855, sejak Injil ini diberitakan. Ketika Injil ini diberitakan itu, kita dalam suasana yang memang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan kuno. Kalau kita lihat kembali kepada sejarah, ketika Otto dengan Gessler tiba di Pulau Mansinau, orang-orang Doreri lihat mereka itu sebagai orang asing. Ini orang dari mana? Ini orang kulit putih dari mana? Akhirnya menanggapi mereka itu sangat jauh. Otto dengan Gessler terus bergumul sampai mereka juga mengalami sakit yang besar, kena penyakit sampar dan malaria. Itu kalau kita baca dalam sejarah. Bahkan mereka juga punya anak-anak ada yang meninggal di Pulau Mansinam itu karena pengikiran untuk mengubah orang Papua ini. Pergumulan itu terus berkembang sampai kepada anak-anak asli ditangkap dari sebagian perbudakan, kemudian dibawa disekolahkan, mereka menjadi guru yang terus memberitakan Injil di atas tanah Papua. Salah satunya adalah guru Petrus Fabian. Dia disekolahkan sampai di Pulau Jawa, kembali dia dipakai sebagai guru dan melayani di atas tanah Papua. Dan masih banyak orang Papua, generasi yang dipakai dan diubah oleh Injil itu sendiri. Kita kembali kepada tanggal 26 Oktober 1956. Ketika gereja ini berdiri, Papua ini berada dalam situasi politik yang besar, perebutan tentang status negeri ini. Amerika, Indonesia, dan Belanda beserta PBB, mereka menggadaikan harga diri orang Papua. Akhirnya karena situasi politik itu, orang para misionaris yang datang dari luar, dari Belanda dan Jerman itu dipulangkan ke negerinya masing-masing tahun-tahun itu. Dan saat itu juga terjadi sidang sinode pertama yang menetapkan gereja ini sebagai gereja yang merdeka, gereja yang berdiri sendiri. Dan itu menjadi pergumulan besar bagi GKI. Gereja ini jalan dalam tekanan yang tidak imbang. Mengatur lembaga ini agak susah. Mengurus para pekerja dalam lembaga ini susah. Sampai kepada semua institusi lembaga yang dibangun dalam gereja ini, termasuk persekolahan GPK, yayai guru-guru susah. Ini pergumulan yang panjang yang dilakukan pada saat gereja ini berdiri. FJS Romainum terpilih sebagai ketua sinode pertama GKI di tanah Papua. Saat itu gereja New Guinea. Ini hal yang susah. Akhirnya Romainum berpikir mau bertindak melakukan pekerjaan, tetapi mengalami kesusahan yang besar. Kita dulu mendapatkan subsidi dari negeri Belanda dan Jerman waktu itu. Subsidi itu yang digunakan oleh gereja ini untuk membiayai pekerja-pekerja di dalam gereja. Tetapi karena situasi politik itu terputus semua, hilang. Akhirnya pergumulan panjang yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan gereja dulu, mereka mulai menyerukan kepada gereja-gereja untuk bertindak, mengambil suatu tindakan partisipasi diakonia gereja. Jadi jemaat-jemaat GKI
itu Tuhan pakai jemaat-jemaat itu secara luar biasa. Tuhan pakai orang-orang tua kita secara luar biasa. Waktu itu mereka genapi dengan iman untuk memberi menopang gereja ini. Jadi gereja ini hidup bukan tergantung kepada siapapun. Gereja ini hidup itu karena orang Papua. Itu karena generasi-generasi Papua yang menjaga gereja ini. Bukan orang dari luar. Kita tidak pernah tergantung dengan orang dari luar. Karena ketika Injil itu dinyatakan, dan secara budaya Injil itu masuk untuk orang Papua, dikait di tanah Papua untuk orang Papua, maka itu kewajiban kita sebagai anak-anak yang memiliki gereja ini, kita harus jaga. Jangan orang lain merusak persekutuan gereja ini. Itu yang kita jaga. Jangan kita biarkan orang lain dengan pemikiran ajaran sekte-sekte dari luar untuk merusak persekutuan GKI. GKI berdiri dengan aturan, GKI berdiri tegak karena ada kuasa Roh Kudus yang menjaga gereja ini dan umatnya. Kita harus jaga gereja ini dengan baik. Kedewasaan ini sudah sangat dewasa sekali gereja ini. Di atas tanah Yali dan juga tanah orang Mek, tahun 61-62, Siegfried Solner dan teman-teman melakukan penginjilan di sana, itu sesuatu yang luar biasa. Itu karena Roh Tuhan ada. Roh Tuhan telah mengubah kami sebagai orang Yali dan kami sebagai orang Mek untuk mengenal Injil Yesus Kristus. Dan itu kita harus jaga, kita itu harus pegang itu dengan baik. Jangan kita lupakan itu. Hal terakhir, sebagai badan pekerja Klasis, saya harapkan supaya jemaat ini dijaga dalam tatanan sebagai kepemilikan kita. Bahwa gereja kita menyebut GKI, itu kita menyebut jati diri kita. Jadi kita harus jaga gereja ini dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.